Liverpool menang atas Manchester City pada pekan lanjutan Liga Premier Inggris 2022, Minggu malam kemarin, di Anfield. Gol Mohamed Salah jadi penentu hasil pertandingan ini, meski sebenarnya ada peluang beberapa gol terjadi, termasuk gol Manchester City yang dianulir oleh VAR. Pep Guardiola benar-benar kecewa dan menggerutu kepada perangkat pertandingan karena gol dari Phil Foden tidak disahkan pada akhirnya. Bukan hanya Pep yang sempat melakukan protes kepada wasit, tapi juga Jurgen Klopp, manajer dari Liverpool. Sosok asal Jerman itu malah harus di kartu merah karena reaksi berlebihan saat Mohamed Salah dilanggar keras oleh Bernardo Silva, namun wasit membiarkan. Klopp kemudian memberi klarifikasi bahwa sama sekali tidak ada cekcok antara dirinya dan Pep. Namun, keduanya justru sama-sama kesal kepada beberapa keputusan wasit.